Oke, tolong ini menjadi pelajaran bersama. Yang paling menarik itu poin pertama, yaitu belum berkesinambungannya antara nilai hukum-hukum Islam atau nilai Islam dengan negara. Saya tidak menuntut anak SMA untuk sudah tahu itu, tapi saya sangat gembira dan bersyukur bahwa anak SMA sudah berani berpikir seperti itu. Perkara ketemu kok sih, om jodoh ya sesuai ketemunya. Apamanya pemikiran-pemikiran besar, tidak ada masalah. Yang penting Anda punya keberanian berpikir, tapi kepala sekolah, jangan pernah mengembangkan pikiran tanpa keseimbangan dengan akhlakmu. Jadi gelasnya ini akhlak. Pikirannya, isi pikirannya, ide-ide ini kui cairan yang ditaruh di dalam gelas itu. Ya, jadi akhlaknya nomor siji, baru kui mikir sing mikir. Berpikiran bebas enggak apa-apa, asal akhlakmu sudah oke. Kan gitu. Nah, saya kira sing dijalani kan berpikiran bebas dan bahkan meremehkan akhlak. Itu yang membuat kita pasti akan hancur. Nah, kesinambungannya tadi mau saya sangoni sithik ya. Selama ini kalau Anda berpikirnya padat, ngerti ya, padat karo cair karo uap, ya, ngerti ya, kuantitatif dalam sama kualitatif. Kalau berpikirnya kuantitatif, tidak akan ketemu Islam sama demokrasi dan negara. Tapi kalau berpikirnya kualitatif, menjadi satu mereka. Islam sangat bisa menyumbangkan segala sesuatu terhadap konsep bernegara kita. Sangat banyak yang disumbangkan. Bahkan demokrasi hanya salah satu unsur saja dari Islam. Cuman demokrasi membesarkan dirinya seolah dia satu sistem besar, padahal dia sebenarnya satu sistem parsial. Dia bukan sistem besarnya. Islam jauh lebih besar dan lebih komprehensif. Nah, tapi jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Kalau kamu memaksakan khilafah di Indonesia, berarti kamu berpikir padat, berpikir material. Ya, nggak usah seperti itu, nggak apa-apa. Jadi, wah orang kuduan nggak apa-apa, yang penting kelakuannya apa. Orang yang penting kuduannya, kelambi, apa jenisnya, sarungannya. Ya, gitu. Jadi tolong berpikir kualitatif di sebelah mana, kuantitatif sebelah mana, selalu dihitung terus-menerus. Selama ini kayak di Jakarta, itu kan kenapa bentrok? Karena berpikirnya kuantitatif. Pikir wajhiyah, kalau bahasa Arabnya wajhiyah, wawujudiyah, walaisasiasiyah, atau ruhiyah. Kalau wajhiyah, penting raihnya. Nek, sia-sia, penting perilakunya. Nek ruhiyah sing penting atine. Gitu loh. Di Jakarta pertengkarannya wajhiyah wa wujudiyah. Didelok agamane apa? Wes iki nek didelok agamane sangat relatif kualitasnya soalnya. Bisa saja seorang muslim zalim, bisa saja seorang yang tidak muslim tidak zalim, bisa saja. Tapi jangan terus saya dituduh pro Ahok apa anti Ahok. Saya tidak ada urusan sama Ahok. Tidak ada urusan. Saya hanya memberikan elang umur ini ngunuku iku dunia urin ya. Nenek kowe ngelai aku prosopo, masa kowe gak ngerti aku prosopo. Masa kowe gak ngerti aku rasa ngusopo, aku rasa ngerti sopo, ngerti lah kowe, rasa aku takonnya. Cetol lah. Aku ya orang-orang edan-edan banget, itu mesti ngunuku ya. Ojo meneming kowe, presiden ini aku kaya ngono, aku yang ngerti kaya kowe. Dan seterusnya, dan itu gak usah ditanyakan, gak usah padat-padat. Yang penting kowe ngerti hatiku, gitu ya dek ya. Jadi tolong berpikir kualitatif. Misalnya demokrasi. Allah sejak awal demokrasi yang diterapkan. Faman sya'afal yu'min, faman sya'afal yakfur. Sing arep iman imano, sing arep kafir kafiro. Jadi Allah kan gitu. Kurang demokrasi dia. Neng tanggung resikomu dewe-dewe. Orang mau pegar kafir sama salah. Rumah sama Gusti Allah. Nek kue kafir sandunya, Gusti Allah rugi. Padahal orang. Dan kalau Anda semua taat kepada Allah, apakah Allah merasa ada beruntung? Enggak juga. Allah enggak masalah. Makanya terakhir deh. Kalau boleh secara pribadi, kembangkan dirimu agar Allah mencintaimu. Itu doa aja. Saya mau ketemu Anda berjuta ibu-ibu orang tiap malam. Karena saya memohon kepada ya Allah, orang yang bertemu denganku ini, aku dorong dan aku sirami agar supaya engkau mencintai mereka sehingga suatu hari rakyat Indonesia adalah kekasihmu. Kenapa Pak Kepala Sekolah kok saya menginginkan rakyat Indonesia menjadi kekasih? Saya tanya yang sudah kawin, kalau kamu dihina orang, munggal emosimu. Misalnya nek sekian word,
25 watt begitu dinyek wong, dilarani wong dadi 20 watt. Ning nek sing dilarani bojomu munggahe nganti pira? 100.000 nek wong Jawa nek wong Jawa tarok. Ya toh? Pateni, gitu. Ya toh? Nah, kenapa? Karena kamu mencintai istrimu. Sekarang kalau orang zalim di Indonesia sangat banyak, Allah tidak sakit hati karena Allah Maha Besar, Maha Kuat, tidak ada masalah. Tapi kalau orang zalim itu menyakiti kekasihnya di Indonesia, dan kamu adalah kekasih Allah, kalau kamu disakiti orang, Allah yang akan marah kepada orang yang menzalimi kamu. Jelas ya? Itu sebabnya saya mau keliling seperti ini, karena saya memohon kepada Ya Allah, ini mereka duduk seperti ini dengan setia hanya untukmu, Ya Allah. Lantiklah mereka menjadi kekasihmu. Dan kalau mereka disejahati orang, disakiti orang, engkau yang akan menurunkan amanahmu kepada siapa saja yang menyakiti mereka. Kualat! Kualat! Ini ya, jelas ini ya. Gue bakat lah gue, sif. Oh gue. Gue dari ketua DPR YAP. Menjerahkan. Laku ya cocok. Tapi pokoknya oke lah ya, tepuk tangan sekali lagi. Oke. Masih kuat dengan dua kelompok lagi? Kuat ya, oke. Diselingi satu nomor. Gak apa ya? Diselingi satu nomor, saya ingin kasih tahu kepada bapak-bapak para sesepuh. Ya kan, yang tadi saya sudah bilang, mereka ini bukan kelompok musik. Mereka ini konsepnya adalah mereka melayani masyarakat. Karena masyarakat bermacam-macam, maka mereka harus siap dengan berbagai macam menu. Nek ana sing senengane pedes gaweke rujak, senengane legi gaweke gethuk, ya nek sing senengane urap gaweke urap. Ki Kanjeng siap untuk melayani seluruh manusia di dunia. Mereka sudah ke 26 negara-negara besar di seluruh dunia. Dan mereka sudah mengaransir lagu Italia, lagu Prancis, lagu Belanda, lagu Finlandia, lagu Skotlandia, Malaysia, Australia, Mesir, dan negara-negara jin. Nah, mereka konsepnya bukan untuk menjadi pemusik. Ini bukan soal eksistensi, bukan soal aku sopo, dudu sopo, siro sopo, isu. Ini urusannya ibadah. Ibadah kepada Allah harus melalui peribadatan horizontal. Gue aja ngomong ibadah karo Allah, itu ratus nakaro lemah, ratus nakaro sufit, ratus nakaro wikitan, ratus nakaro banyu. Kan begitu, itulah ibadah kepada Allah. Kalau kau bilang la ilaha illallah, terus Allah bisa membantah, Allah kamu cinta sama aku, tapi kamu tidak cinta kepada ciptaan-ciptaanku. Kamu seenaknya terhadap hutan, kamu seenaknya terhadap sungai, kamu seenaknya terhadap lingkungan alam yang aku ciptakan dengan indah. Kan begitu. Maka Kiai Kanjeng, tidak penting diakui apa tidak oleh Republik Indonesia. Tidak penting. Tidak ada di buku kesenian Kiai Kanjeng, tidak ada. Dan tidak penting, karena sudah ada di Lauhul Mahfudz. Oleh karena itu, bapak-bapak guru, terutama para pimpinan dan sesepuh SMA Negeri 1 Kendal ini, Mas Joni sama Mas Imam, saya silakan bawakan satu nomor yang teman-temannya sudah tahu. Ini untuk contoh saja bahwa kita melayani. Yang orang Amerika tidak mampu seperti itu. Orang Arab tidak mampu seperti itu. Karena kalau orang Arab disurungi, angon wong Jawa mesti ngerunda sih. Wong Amerika, tak kasih tahu satu ya, ini kan ada beliau dari, yang dari Koramil tadi ada. Iya. Jenderal Amerika yang berpengalaman di perang Vietnam, Korea, dan NATO itu ketika ditanya, Jenderal, kenapa ada kapal induk Amerika yang didekatkan ke perairan Indonesia? Apakah ada rencana untuk menyerang Indonesia? Ini Pak Dandamir. Jenderal Amerika ini dua orang menjawab, oh tidak, kami di Amerika maupun teman-teman maupun di Eropa tidak pernah berpikir untuk menyerang Indonesia. Tidak pernah berpikir untuk memasukkan tentara kami ke Indonesia. Loh kenapa Bapak? Ada banyak sebab. Saya kasih tahu, saya kasih tiga kata si Peterson. Satu, kita pernah menderita di dalam peperangan di Vietnam dan Korea. Maksudnya Korea Utara. Hubungannya apa? Kata si wartawan. Hubungannya adalah tentara kita kalah dengan Korea Utara, kalah melawan tentara Vietnam, dan kita tahu gurunya Vietnam, gurunya Korea Utara adalah Indonesia. Ini serius, ini bukan omongan saya, ini omongan Jenderal Amerika.
mereka tidak akan berani menyerang Anda. Tidak akan berani. Maka mereka menyerangnya melalui undang-undang dirubah, melalui anggota DPR diatur, melalui reklamasi di sepanjang Pulau Jawa, melalui sogoan-sogoan kepada pejabat. Jadi mereka menjajah lewat situ, tidak menjajah lewat militer. Kalau militer mereka ngeri, ngeri kepada Indonesia. Di Indonesia, jangankan tidak hanya ada TNI, ada Kopassus, ada Kopaska, ada Denjaka, ya. Yang Denjaka itu satu orang itu sepadan dengan 24 prajurit biasa. Demikian juga Kopassus dan Denjaka. Itu pun tidak perlu mereka melawan Amerika. Tentara Indonesia itu pangkatnya apapun, meskipun kadang-kadang kurang makan, gajinya sangat sedikit, dan justru itu yang membuat mereka kalau perang itu mati-matian. Ini gaji kurang ajak gelut. Ayo. Ayo. Lagi dia menderita malah jatuh. Karena ayo. Jadi kalau Jenderal Amerika bilang, tentara Indonesia itu tidak perlu dibangunkan dari tidurnya untuk diajak perang. Mereka bangun sendiri dan berangkat sendiri. Itu beneran. Dan itu pun tidak usah kita perhitungkan. TNI itu, sudahlah kalau melawan TNI mesti, TNI itu tembak tepat juara satu. Di Australia, tahun ini, juara satu. Ya, juara umum. Tembak tepat dari jarak berapapun pakai senapan apapun. Dan ngeri kalau latihan perang sama tentara Indonesia itu ngeri, karena mereka tidak punya bekal seperti tentara Indonesia. Mereka itu kan bekalnya kan ilmu perang, keterampilan, skill militer, dan seterusnya. Pengetahuan tentang cuaca, tentang medan. Tentara Indonesia itu ada bekal yang mereka tidak punya, yaitu bismillah. Bismillah ya, ayo ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, Mas Ayo. Gitu. Jadi teorinya jebol. Teori militer jebol, musuh bismillah. Makanya kalau Abu Sayyaf itu kita tidak toleran kepada pemerintah Filipina. Itu kalau kita diperkenalkan, sudah kita habisin kemarin-kemarin. Langsung, mesti kenal. Mau di Ethiopia, di mana-mana ada penculikan Indonesia, dimintai tolong. Dan kalau Indonesia yang datang tentaranya, itu muluki mau. Sampai ada kapal Malaysia itu kaget suatu hari, karena mereka kan selalu ganggu kita. Tiba-tiba di tengah kapal mereka ada satu angkatan laut Indonesia tiba-tiba ada di tengah situ. Dan langsung, kalau kapal kalian masih gini terus saya bakar semua. Dan mereka ini orang Malaysia, tentara Malaysia tidak tahu dari mana dia ada di situ. Dari mana ini? Padahal jaraknya dengan pulau berpuluh-puluh kilometer. Jadi mereka pernah sendirian bahwa beban segitu berat. Begitulah menang mereka untuk menjadi Denjaka, Kopassus, dan Kopaska. Mereka berenang dari Merak ke... Dari Merak ke Bakauheni ke Merak. Itu sekitar 30 kilometer. Berenang, piye-piye. Nah, orang luar frustrasi, orang kuat tau gue. Ya, wis, ayo, wis. Ayo, wis, bismillah, wis. Wis, kalau orang sari. Betul gak? Nah, ini serius ini. Ini serius, makanya jangan main-main. Makanya saya ingin bilang sama Taipan-Taipan yang ingin menghancurkan Indonesia dan Islam di Indonesia. Mereka yang akan menggerogoti tanahmu untuk menjadi milik mereka, menggerogoti uang rakyat untuk milik. Aku peringatkan kepada mereka, tolong berpikir ulang kalau mau begitu kepada Indonesia. Silakan di Afrika, silakan di mana, Indonesia di tempat yang berbeda. Nanti pada semester kesekian kalian akan kaget melihat siapa Indonesia sebenarnya. Tidak usah tentara. Kalau ada serbuan kesini, tidak usah tentara. Ini penganggur buahnya. Oh, bendino sarapan bismillah, pangan bismillah, ya toh, pangan ini rapi ya bismillah pondoknya. Iki mah harinya apa bismillah, Pak. Tahu enggak? Lo kira jet motor ini? Bismillah. Bismillah, siapa nih ya, Cik? Meteng, ya, meteng bujur nih. Berapa ya, Cik, tak amu ya, tak boleh omai lelek ya. Gini, gini.
orang apa ya, bismillah ya. Bismillah, beres. Jadi ngadepi, mereka tahu, oh Amerika dan semua tahu bahwa rakyat Indonesia itu tidak ada yang melawan seluruh dunia. Tidak perlu disuruh bantu TNI, tapi mereka pasti otomatis langsung menjadi setting dan pelindung TNI. Dan hanya di Indonesia, tentara itu selalu ikut pengajian. Ya lah, orang-orang yang dinti, orang-orang urusannya dengan Amerika dan Australia ikut pengajian. Karena ulang tahun satu Amerika, sok lomba kosidan. NTG, ya lah ya. Majuan suara, ya coba lomba hadro, tentara hadro. Ya Indonesia. Itu sebabnya tentara terakhir ini, tentara Indonesia dikagumi di tempat di mana mereka bertugas. Karena 40% bertugas keamanan internasional adalah TNI. Dan mereka kalau ke Ethiopia, mereka ke Sudan, mereka ke Palestina, ke Lebanon, mereka adalah favoritnya rakyat di situ. Kenapa? Karena tentara Indonesia all round, tidak hanya bisa berkelahi dan berperang. Mereka masak bisa, ngeliwet pinter, dulang bayi pinter, dandane omah terampil. Apa wae iso? Apa mereka play? Wow, seperti itu. Saya dari dulu sejak muda saya sangat dekat dengan TNI dan saya ngomong itu bukan karena saya dekat, bukan karena sahabat mereka. Saya bersahabat dengan TNI sejak zaman Pak Benny Murdana. Kemudian Pak Hartono terus sampai Wiranto terus sampai sekarang sampai Gatot ini dan seterusnya. Jadi saya sama TNI punya harapan besar dan saya mohon kepada ya Allah begitu mereka menjadi jenderal ya Allah bangkitkan nasionalismenya. Karena selama ini nek wis letkol munggah kuwi sing didoleki ning proyek karo duit. Nah, mudah-mudahan nanti ada tentara-tentara yang sekarang masih muda akan punya idealisme sebagaimana anak-anakku SMA Negeri 1 Kendal ini memiliki idealisme. Gitu ya.